Provinsi Bali sebagai salah satu pusat destinasi wisata Indonesia terus berusaha untuk menarik jumlah wisatawan mancanegara guna menambah devisa dari sektor pariwisata. Hal inilah yang mendorong Bank Indonesia Provinsi Sumsel untuk saling bertukar informasi terkait potensi andalan daerah masing-masing guna mendorong sektor ekonomi. Dalam kegiatan Capacity Building Wartawan Ekonomi dan Bisnis Sumsel di Bali, Unit Resmi Sari, Kepala Perwakilan BI Sumsel mengatakan, perekonomian di Bali berbeda dengan Sumsel. Hal ini dikarenakan karakteristik daerah masing-masing. Untuk wilayah Sumsel sendiri, sumber perekonomian berasal dari komoditas perkebunan karet dan sawit yang menjadi sektor andalan yang dapat diekspor. Kendati Sumsel berusaha mengembangkan potensi sport tourism. Hal ini harus diupayakan oleh pemerintah daerah agar sektor tersebut dapat digerakkan dan mendorong perekonomian selain sektor komoditi. Sumsel saat ini berusaha mengembangkan sektor penghasil kopi terbesar di Indonesia, melihat besarnya peluang pasar luar yang banyak memesan kopi dari Indonesia. Itu tadi ya, kopi. Kemudian industri kreatifnya kan hampir sama. Ada songket, ada kain ende, itu kan kain jemputan. Gimana sih kok mereka bisa sustain, gimana sih kok mereka bisa memberikan sumbangan yang tinggi gitu. Sementara kita terapkan di UMKM sana, Bu. Iya, tapi jangan salah, sebetulnya mereka dari Bali ini juga pengen belajar ke Sumsel. Karena songket kita yang long lasting. Tim Liputan Sriwijaya TV.